Ayo ke dalam, Bu. Ayo. Ayo buka ya, Pak. Ada Mas Sofi tadi, Pak, mana? Mas Sofi. Mewakili dari Ibu Ami Atmanto selaku tuan rumah, ini adalah acara apa, silaturahmi ya mungkin ya. Bapak Faiz Darmanto, tempat dan waktu kami persilahkan. Iya, terima kasih. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama di acara buka bersama hari ini di Muspariat. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari SLP Nur Abadi dan juga ibu-ibu guru yang mendampingi. Terima kasih telah datang, dan juga teman-teman dari media sekalian telah datang untuk menyempatkan untuk datang ke acara buka bersama hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendukung ya, dan juga melaksanakan pelatihan-pelatihan yang bersama. Dan juga saya ingin di kedepan yang akan datang agar lebih banyak lagi pelatihan yang akan bermanfaat untuk kita semua ini. Dan juga saya ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Riyad pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 sendiri, kita telah melaksanakan pelatihan menulis, materi menulis ala blogger reportase oleh teman-teman kita dari komunitas blogger reporter Indonesia juga. Lalu juga ada sedikit
pengetahuan tentang internet marketing dari teman-teman kita dari komunitas Kartunet. Dan pada tahun 2017 ini nah diadakan penelitian kerjasama dengan Jayakarta.com oleh Ria juga. Ria sendiri ini memiliki visi untuk mencerdaskan masyarakat agar bisa menggunakan teknologi informasi juga ya. Sedangkan misi Ria sendiri ini untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memiliki keterbatasan agar bisa menggunakan teknologi informasi ini agar bisa lebih mandiri lagi. Dengan penggunaan teknologi informasi itu sendiri, masyarakat yang memiliki keterbatasan juga diharapkan agar bisa lebih mandiri, bisa membantu dengan hal-hal positif dalam lingkungan dan keluarganya juga. Lalu Ria juga ingin memiliki kontribusi terhadap perkembangan teknologi informasi yang belakangan ini semakin cepat ya. Contohnya juga dari perkembangan media sosial. Diketahui media sosial itu emang banyak sekali manfaat positifnya, tetapi juga masih juga digunakan untuk manfaat-manfaat negatifnya juga. Nah, kami dari Riyad ini ingin membantu agar merubah manfaat-manfaat yang lebih positif dan juga hal-hal yang negatif itu kita salurkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat juga untuk kita semua. Sekian dari saya Faiz Armanto, mewakili Adam Darmanto, kakak saya, selaku founder Ria, mengucapkan terima kasih atas kehadiran-kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga semoga puasa kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita juga bisa menjadi orang yang lebih bertakwa juga. Dan untuk Bapak Ibu yang akan menjalankan mudik, kami ucapkan selamat menikmati perjalanannya. Salam untuk keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Berkan penyampisi yang sangat mulia
yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Mas Adam, membimbing Pak Israfi sehingga eksis di tengah-tengah kita, bisa menjadikan sumbangan sih kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bentuk fisik kita, bentuk rupa kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fisik kita, tidak memandang rupa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita. Semoga Allah berikan hati-hati kita menjadi qalbin salim, hati yang selamat dari amarahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, di mana kesimpulan hasil Ramadan itu nanti diharapkan kita semua menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang bisa menjalankan perintah Allah, orang yang bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah surga itu Pak Mas Bu rindu kepada empat golongan. Satu, tahlil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi Mas Korik, siapa tadi namanya Mas? Mansur telah membacakan suatu ayat dari tengah-tengah kita semua. Contoh-contoh begini menjadi suatu barometer kita. Maaf, orang yang tidak bisa melihat pun bisa hafal Al-Quran, ayat Al-Quran. Sangat dirindukan Al-Quran. Semoga kita semua nanti dengan momen puasa ini lebih giat mempelajari Al-Quran, sehingga termasuk orang-orang yang diribukan oleh jannah, dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang kedua yang termasuk dirindukan oleh jannah atau surga yaitu wahyudil lisan, orang-orang yang bisa memelihara lisannya dari perbuatan-perbuatan, dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa ini kita dituntut puasa, bukan puasa meninggalkan makan tok, bukan meninggalkan minuman tok, tetapi harus bisa meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Laisa siyamu minat tarki sholat syarabi walakinnahu minal lagwi minal batili wal lagwi. Kondisi tadi kita disinggung bahwa visi adalah itu bersama. Ini termasuk ilmu-ilmu yang nantinya akan bermanfaat, termasuk amal jariah. Yang kedua, au ilmin yum tahawi, atau ilmu yang diamat. Allahumma inna ka'ahu karim, Allahumma ka'ahu anaya karim. Allahumma inna salamu biyatuhu wa'adzina 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutnya mungkin yang sudah direncanakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is dan Pak Minum untuk bergerak membantu orang-orang. Sudah ada rumah kreatifnya juga untuk membantu teman-teman disabilitas. Nah, aku, kakakku, keluarga aku juga ingin kayak gitu, tapi dengan cara menggabungkan teknologi itu, karena kan keluarga aku juga senang teknologi. Jadi aku juga gabungin aja gitu, gimana cara
untuk membantu orang-orang teman-teman disabilitas ini dengan cara yang aku senangi juga, yaitu melalui teknologi juga, internet misalnya itu. Terus kalau yang kedua, untuk teman-teman yang masuk ke ini, daftar itu bisa lewat komunitas-komunitas, langsung create juga bisa, ada kontaknya juga. Lalu ini juga pelatihannya gratis. Jadi misalnya kemarin kita telah ada pelatihan-pelatihan untuk komputer ya, untuk pemakaian komputer, terus untuk online marketing juga udah pernah. Nah itu juga ada juga untuk pengadaan digital-digital juga untuk teman-teman juga. Nanti insya Allah kedepannya akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang baru. Pelatihan yang baru-baru ini, pelatihan jurnalisme untuk penulisan-penulisan. Jadi itu yang baru-baru ini. Selain juga, ini kan hal-hal baru untuk mereka. Kayak semua orang dari awal kan gak langsung belajar terus langsung dapat bisa instan gitu kan. Ada prosesnya juga. Nah ini kita membantu ini, kita menjadi jembatan ini. Dari orang yang awal yang dulu belum bisa, kita ingin memberikan ilmu, jadi supaya mereka bisa memakai ilmu itu memakai ilmu itu supaya mereka bisa mendapatkan penghasil sendiri. Jadi kita tuh memberdayakan mereka dan membantu mereka, tapi kalau misalnya untuk keberhasilan mereka sendiri itu diharapkan mereka bisa menggunakan hal-hal yang telah kita berikan kepada mereka sendiri agar bisa lebih mandiri juga setiap orang dari beda. Kemarin ada ya kan, setelah pelatihan internet online marketing juga ada orang bisa melewati iklan-iklan kan, menghasilkan pendapatan juga dari lewat iklan-iklan di online marketing juga. Oh, kasih tangan dong. Misalnya bikin rumah kreatif Amir Manto, saya juga bikin pahit-pahitan, pelajaran untuk ya. Ya, kan setelah memberikan pahit-pahitan itu, mereka juga bisa dapat pekerjaan gitu kan. Misalnya kemarin ada yang di Tangerang City juga, ada yang di Tanah Abang, banyak ya pokoknya. Itu kan dia bukan macam keyboard spesial, tapi ada program di komputer di mana kalau misalnya dia memakai headset, jadi kalau misalnya dia mencet tombol di keyboard, akan terdengar input suara ke headsetnya itu. Jadi misalnya mereka mencet ya semacam sound card gitu atau voice over gitu, ya mereka mencet M, nanti keluar M di keyboard, jadi mereka bisa mendengar juga. Ya. Kita ada ruangannya juga, udah disediain segala macam, sekitar 10 komputer untuk pelatihan-pelatihannya juga. Nah kalau misalnya untuk berita-berita hoax ini kan emang makanya lagi banyak ya. Nanti kalau misalnya dilihat juga itu akan di ada bimbingan juga saat penulisan program-program jurnalistik. Nah itu untuk membedakan mana tuh yang berita-berita yang benar atau berita-berita yang hoax itu, yang palsu-palsu. Ya dibantu oleh teman-teman nanti dari junior dan senior. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian keluarga Atmanto dimulai sejak tahun 2008 sejak didirikannya Rumah Kreatif Ami Atmanto. Di situ saya melatih tunarungu dan duafa. Prinsipnya adalah kekasih Allah. Jadi tunarungu disabilitas, sahabat disabilitas, kurang mampu, janda miskin dan disabilitas. Ya, orang yang berjuang di dalam Allah. Intinya kita mencoba untuk memberikan lebih kepada kekasih-kekasih Allah untuk mendapatkan rahmat dan berkahnya dunia akhirat insya Allah. Nah di tahun 2008 maka didirikanlah Rumah Kreatif Ami Atmanto. Waktu itu 2008 Mas Faiz umur berapa ya? Mas Faiz? Umur 8 tahun. Jadi Mas Faiz ini sama Mas Adam yang sekarang founder Riyad itu dulu kerjanya ikut-ikut ibunya mana-mana, ibu lihat gitu, dia udah tahu lah ya. Terus yang di awal-awal yang mencari sahabat-sahabat disabilitas dan kaum marginal dan ibu-ibu janda miskin ini adalah guru ngaji Mas Faiz ya. Guru ngaji Mas Faiz itu namanya Kak Hendra. Nah Kak Hendra keliling-keliling ke kampung-kampung, ke kelurahan, kemudian sampai ke
SLB yang membutuhkan, kemudian kita adakanlah pelatihan-pelatihan dari apa yang kita punya, karena pada intinya kebaikan itu tidak harus dengan bersusah payah, tetapi dimulai dari apa yang kita miliki. Kalau kita punya senyuman, ya berbuat baiklah dengan senyuman itu. Kalau kita punya kata-kata yang baik, ya berkata-katalah dengan baik, karena itu merupakan sedekah lisan. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah melatih tunarungu dan janda miskin atau kaum marginal melalui ilmu yang saya punya. Waktu itu di tahun 2007 saya mendapat gelar Best Education Designer, dan di tahun 2010 saya mendapat penghargaan presiden, penghargaan dari ibu negara di bidang sosial. Nah, kemudian saya melatih dengan apa yang saya punya. Apa yang dimaksud dengan apa saya punya adalah satu, ilmu. Kedua adalah kita tidak harus mengumpulkan, orang gak mau bantu saya maka saya tidak bisa berbuat ini, dia tidak mau bantu saya maka saya tidak bisa berbuat itu. Itu tidak pernah ada dalam benak dan pikiran saya, termasuk pemikiran sekarang keluarga dan anak saya. Saya punya tukang payet terlatih, punya sisa-sisa hasil produksi. Nah, itulah yang saya pakai untuk melatih mereka. Kan gak ada modal khusus. Ya modalnya cuma niat baik, tempat saya sedekah nasi box, kemudian datang itu ke workshop. Waktu itu mulai dari Bu Mutia Hatta, Mulinda Agung Gumelar, kemudian beragam penghargaan datang. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah ketika melihat someone atau seseorang itu berubah from nol to hero. Dia bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya, bisa punya penghasilan untuk keluarganya. Jadi kebahagiaan itu adalah di situ. Dan susah atau senang atau turun atau naiknya usaha saya, insya Allah Allah selalu mudahkan. Karena sekarang sejak saya juga heran, ini merupakan berkah ya, saya sharing sedikit. Sejak saya sering bikin pelatihan-pelatihan gratis, itu saya show di Hotmore Mulia, di Sari Pasifik, di mana itu saya gak pernah bayar sendiri. Pasti ada yang sponsorin. Bu Ami, saya mau buatin fashion show. Bu Ami, saya mau buatin fashion show. Sebut aja hotel mewah mana. Alhamdulillah semua super, tidak ada yang saya bayar spesial pun. Karena ternyata disitulah hikmah, kekuatan yang Allah janjikan, bahwa tidak akan susah kita atau gak usah pikirin kita uangnya dari mana. Ketika saya semakin rajin berbagi kepada orang, semakin sering, tiap Ramadan ada, ini saya mau show Sari Pasifik, okay, saya baru semua dibikin. Itulah buat saya hikmahnya. Tetapi yang paling penting adalah kebahagiaan saya sekarang. Adam sedang kuliah di luar negeri di Curtin University. Adam adalah founder juga dari Pada Riyad, Adam Darmanto dan Faiz. Dan sejak awal tahun lalu, Adam ditunjuk menjadi ketua komunitas sosial di Curtin University, atau presiden dari Curtin Community, Curtin Community Service. Ya, Bek. Presiden Curtin Community Service, yang tugasnya adalah dia sebagai ketua, sebagai presiden, tugasnya adalah menyantuni atau membina kaum-kaum duafa di negara di mana dia bersekolah, di, melalui universitasnya. Jadi buat saya kebahagiaan adalah itu. Dan kemudian kenapa dari soft skill, dari pasang mote dan payet menjadi internet? Karena Pak Armanto, suami saya, adalah salah satu pelopor internet murah di Indonesia. Jadi dia sangat concern terhadap digital empowerment. Dan kebetulan anak saya hanya dua laki-laki yang tentu saja nggak suka jahit. Saya nanti susah kalau anak saya suka jahit. Jadi dia mendukung pembentukan Riyad dan kami bersinergi. Mereka juga pemilik Taman Wakaf Quran Arafi. Jadi ada triknya nih. Kalau ada yang minta baju pengantin gratis, oke, silakan teman banar. Tapi nanti kalau udah ada rezeki kasih wakafnya ya. Nah, itu saya punya.
Tas ya, ingat wakafnya ya, nanti kalau pakai bajunya Amir mantok. Jadi apa kita selalu mengetuk hati-hati orang yang kita bantu untuk kemudian bila sudah ada rezeki memberikan sedikit wakaf. Wakafnya itu bisa disalurkan kepada Taman Wakaf Arafi. Arafi itu artinya derajat yang tinggi karena Allah meninggikan derajat kita melalui Al-Qur'an. Tapi kebetulan Arafi itu sekarang ada Rehan dan Faisal ya. Bukan. Kebetulan aja. Nah, jadi itu kita udah salurkan Quran ke gontor semua banyak. Kemudian ada apa? Selendang, mukena, kayak gitu. Jadi kita juga menerima dan menyalurkan itu. Nah, untuk bantuan teman-teman media yang saya sangat harapkan untuk dapat disosialisasikan ke masyarakat bila kalian menulis adalah betapa inginnya saya tidak hanya melakukan hal ini sendiri sebagai Riyad atau sebagai Rumah Kreatif Ami Atmanto, tetapi saya ingin menginformasikan kepada khalayak, masyarakat dan perusahaan-perusahaan luas bahwa Riyad ingin bekerja sama atau menerima CSR. Menerima CSR daripada perusahaan-perusahaan dan para pihak maupun donasi untuk kita bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk membina komunitas disabilitas ini gitu. Apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tentang disabilitas tahun 2016 lalu bahwa ke depan 1% dari tenaga kerja di perusahaan swasta itu harus mengemploy disabilitas. Dan untuk perusahaan BUMN atau negeri itu 2%. Jadi kita mari mengambil tanggung jawab bersama-sama untuk menyiapkan tenaga siap kerja atau capable di bidangnya dari sahabat-sahabat disabilitas ini. Jadi saya mohon bila teman-teman menulis, kami menerima dan menyalurkan CSR melalui program-program RIA dan Rumah Kreatif Ami Atmanto untuk sama-sama mengambil tanggung jawab memberdayakan sahabat-sahabat disabilitas agar lebih bisa lagi. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Pelatihan RIA ini baru di Jakarta, tapi nanti ini ke depannya bisa lebih luas lagi. Tapi orang-orang dari di luar Jakarta juga tetap bisa ngikutin pelatihan-pelatihan yang sudah ada di Jakarta ini. Kemarin juga cukup banyak ya pelatihan yang orang-orang peserta yang dari luar Jakarta juga sudah ada, sudah 50-an orang dari luar Jakarta masalah. Totalnya ada kurang lebih 100 peserta yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dari Bapak sudah ikut pelatihan waktu itu di Rumah Kreatif Tebet ya. Selama ini sudah menghasilkan anak-anak kami yang sudah istilahnya sudah dididik untuk bayar, sudah punya penghasilan sendiri dari bayar itu. Jadi yang selama ini yang sudah tadinya yang sebaris belajar di sekolah sekarang sudah lulus dan sudah berkeluarga, sudah mempunyai penghasilan dari bayar itu tersendiri. Itu dari berkat dari Ibu Ami Atmanto itu. Jadi selama ini sudah banyak kami dibimbing, anak-anak kami terutama dibimbing, dilatih memang Ibu Ami dan sudah bisa mandiri, bahkan sudah menghasilkan sendiri, menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Terima kasih dan Ibu Ami bimbing dan memimpin anak-anak kami. Selamat datang.
terharu karena sebenarnya ulang saya udah lewat 6 Juni kemarin. Tapi Mbak Mi gak pernah lupa. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi doa yang indah, berkah untuk Mbak Mi dan keluarga. Sosok wanita yang sangat baik, keluarga yang sangat rendah hati, yang selalu mengingatkan ke teman-temannya dalam hal apapun. I love you Mbak Mi. Jarum jahit. Satu lagi. Kain. Masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab berbasis digital. Basket. Basket. Berenang. Main bola, tenis di kolam renang. James. Ininya dong perangkatnya berapa? 10 unit. Yeay. Yeay, Karyo jadi barang. Nunjuk tangan dulu baru jawab ya. Kerja rancangan dari Mbak Ami Atmanto selain kebaya. Apa? Mendekati. Makanya nanti saya mau nyanyi. Udah capek sehari saya nyanyi.
kumpulan ibu-ibu, kumpulan apa ini namanya? Rumah Internet Atmanto, namanya Wisma Riyad ya. Salam kenal, semoga kalau ketemu di jalan, Bo ya saya disapa, semampir saya mampir ya kan? Ya. Buat teman-teman wartawan juga, terima kasih supportnya buat Mbak Mi.